Oke, teman-teman, kembali lagi dengan kami, Irama Store Bekasi. Kali ini kami akan review sedikit kembali salah satu produk yang tersedia di tempat kami, teman-teman ya. Salah satu produk yang tersedia di tempat kami, kali ini kami akan mereview sedikit produk dari Bose ya, Bose Speaker. Ya, salah satu produk unggulan juga di Bose Speaker ini. Jika teman-teman ingin mendapatkannya atau membelinya, bisa langsung datang juga ke tempat kami ya. Jadi kami menyediakan juga produk dari Bose, salah satunya seri yang terlihat di depan ini ya, seri 301 ya. Jadi seri 301 ini, jika teman-teman belum tahu ya, jadi satu dusnya ini dia sudah terdiri dari dua speaker, jadi satu dus itu terdiri dari dua speaker, yaitu kanan dan kiri ya. Ini kebetulan saya menampilkannya hanya bagian kiri, salah satu speaker saja, karena memang bentuknya kurang lebih sama ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu, langsung saja. Jadi di speaker 301 ini, boleh saya agak mendekat sedikit, maaf. Nah, ini jadi di speaker 301 ini terdiri dari 3 driver ya, satu woofer di 8 in. Jadi dia ada posisinya ada di dalam sini, teman-teman ya. Ini di sini terdapat satu driver dengan dimensi 8 in ya. Kemudian ada dua tweeter, salah satunya ada di depan ini, bisa dilihat teman-teman ya. Ini tweeternya dengan dimensi 2 in, teman-teman ya. Jadi satu tweeter di depan dan satu tweeter di belakang ini, teman-teman ya. Ini yang membedakan dari speaker pada umumnya ya, untuk Bose ya. Karena memang teknologinya juga mungkin setiap pabrikan berbeda-beda. Jadi kurang lebih seperti ini tampak belakang. Seperti biasa, standar connecting di speaker, plus dan minus atau plus dan kom ya. Tuh, jadi speaker Bose ini berkapasitas kurang lebih 100 watt ya. 100 watt di 4 sampai 8 ohm. Gitu ya, teman-teman ya. Ini salah satu produk unggulan juga. Banyak sekali juga yang mengaplikasikannya untuk kebutuhan karaoke di rumah, ruang meeting, atau kebutuhan background musik di kafe atau di restoran. Banyak ya, tinggal teman-teman menyesuaikan saja. Ini salah satu produk yang tersedia di tempat kami, dan tidak henti-hentinya kami juga ingin memberitahu bahwa produk-produk ini, salah satunya speaker Bose ini, kita bergaransi ya teman-teman ya, original. Yang pasti barang ini original. Jika teman-teman membutuhkan produk-produk dari Bose, di Irama Store Bekasi sendiri menyediakan juga teman-teman ya, menjual juga gitu ya teman-teman ya. Dan lebihnya seperti itu. Untuk detail barang dan harga, mungkin teman-teman bisa kunjungi kami di Irama Store di Ruko Pasar Modern Blok B10 Bekasi Town Square ya, di Jalan Cut Mutia Margahayu. Sekiranya kali ini cukup sekian review dari kami untuk produk Bose speaker ini ya, dengan seri 301. Terima kasih atas waktunya. Salam dari kami, Irama Store Bekasi.